Hai sahabat Jerman Channel, Jurnal Desa kali ini kita akan mengulas tentang kearifan adat dan budaya kesepuhan Cipta Gelar Sukabumi. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng, like, dan share. Selamat menonton! Kampung Adat Cipta Gelar adalah sebuah kampung adat yang berada di wilayah Kampung Sukamulya, Desa Sinaresmi, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi. Masyarakat hukum adat ini tinggal di sebuah desa yang berada di kawasan pedalaman Gunung Halimun dan Gunung Salak, yang merupakan bagian dari kawasan Taman Nasional Gunung Halimun. Berdiri sejak tahun 1368, kampung yang berada di ketinggian 1050 meter di atas permukaan laut ini memiliki suhu sekitar 20-26 derajat Celcius. Masih memegang kuat adat dan ajaran leluhur, seperti ciri khas lokasi, bentuk rumah, serta tradisi yang masih dijalankan oleh penduduknya. Disebut kesepuhan karena desa ini memiliki model kepemimpinan yang berasal dari adat dan kebiasaan orang tua atau sesepuh. Kesepuhan Cipta Gelar tersebar di 3 kabupaten yang berada di wilayah perbatasan Provinsi Banten dan Jawa Barat. Kesepuhan ini telah mengalami beberapa kali pemindahan desa pusat pemerintahan, yang disebut Kampung Gede. Karena masih menjalankan tradisi berpindah tempat berdasarkan perintah leluhur atau wangsit yang diterima oleh para leluhur atau karuhun. Wangsit tersebut akan diperoleh oleh pemimpin desa Cipta Gelar setelah melalui proses ritual dan hasilnya harus dilakukan. Itu sebabnya rumah warga di Cipta Gelar merupakan bangunan tidak permanen. Rumah masyarakat terbuat dari kayu dilapisi bilik bambu dan beratapkan pelepah aren yang dikeringkan. Masyarakat di Kasepuhan Cipta Gelar sangat percaya bahwa manusia bertugas untuk menjaga dan memelihara keseimbangan alam, karena keteraturan dan keseimbangan alam semesta merupakan sesuatu yang mutlak. Adanya malapetaka atau bencana adalah akibat keseimbangan dan keteraturan alam yang terganggu. Sungguh menarik bukan ragam budaya tradisional yang ada di Jawa Barat? Sekian Jurnal Desa kali ini dan tunggu episode berikutnya yang akan mengulas hal-hal yang menarik lainnya dari berbagai daerah di Jawa Barat. Jangan lupa subscribe, komen, dan like-nya ya!